How can I ignore you? Trust me, I adore you. We're swimming to our dream. Kiss me in the shower for a couple hours. We were only 16. Sekarang, bentar ya, aku mau login ini dulu. Login Spotify. Aku habis beli Spotify. Emailnya apa ya? If you ever unhappy, don't call me daddy. Okay. Okay, okay. Kita pilih lagu ya. Ntar ya, friends. Aku mau lebih aktif menggunakan handphone ini. Si Lia lagi showroom ya? Jangan deh, nanti aja showroomnya. Guys, jadi sekarang aku mau sebenernya tuh aku gak bisa ya kalau showroom kayak ada lagu gini. Soalnya nanti kalau misalnya aku lagi cerita, tiba-tiba aku nyanyi. Emang orang kayak gitu, aku susah fokus. Oke guys, jadi di sini aku mau kalian, aku udah lama ya gak showroom. Udah lama banget sih, sekitar nggak tahu berapa lama pokoknya. Jadi aku pengen pergi sama temen aku, mumpung ada libur nih dari JKT48. Aku kan mau pergi sama temen aku, tapi kalian lihat kan muka aku kayak jelek banget olah mukanya. Jadi kalau mau pergi sama cewek-cewek itu biasanya nggak tahu ya, aku kalau misalnya pergi sama cewek-cewek tuh lebih niat daripada kayak pergi yang lain. Karena kalau pergi-pergi sama cewek-cewek tuh harus cantik gitu loh. Iya gak sih? Hai. Ya, hai juga. Kalau pergi sama cewek tuh kayak gak tau kenapa kayak harus cakep gitu. Iya gak sih? Reaction lagi lah. Ya nanti ya, kalian temenin aku aja dulu. Sebenernya aku lagi mau makan sih, tapi mbak aku lagi beli makan dan aku gak tau dibeliin apa. Maksudnya gini loh guys, kalian yang cewek-cewek pasti kalau misalnya pergi sesama cewek itu lebih apa namanya, lebih niat gitu. Ini aku baru mandi, rambut aku masih bisa. Soalnya kalau pergi-pergi sama cewek-cewek itu kan kayak teman kita kan niat banget nih ya. Jadi kita tuh juga harus niat. Maka kalian pernah gak lihat di TikTok yang tren yang ceweknya perginya tuh kayak pakai baju udah bagus banget nih, udah dandan, udah catokan, udah makeup. Terus cowoknya cuman pakai celana boxer gitu atau apa gitu namanya. Celana boxer gitu sama kaos sama sendal. Itu definisi abang aku banget sih. Aku nggak tahu kenapa kayak semua cowok tuh pakai suka banget pakai kaos. Padahal kayak ada baju lain. Tapi abang aku gak sih? Tapi abang aku tuh sebagus apapun sepatu yang dia punya, dia tetap mau pakai sendal kalau ke mall.
Kalau cewek ya, kalau aku juga sih kadang pakai sendal, cuman aku lebih memilih kayak apa ya, sesuai baju hari itu loh kan. Kalau misalnya bajunya kayak, oh ini bajunya ada yang sesuai nih sama sepatu, ya udah. Kalau misalnya baju yang nggak sesuai, terus kayak cuman kayak gini jalan-jalan ke mall nih, aku mau jalan-jalan ke mall sama temen aku, tapi aku lagi nunggu dijemput, jadi aku dijemput ke rumah. Seneng deh gue kalau punya temen kayak gini tuh, kayak dia kan bisa nyetir kan, aku juga bisa nyetir, jadi kita tuh kayak ganti-gantian. Dan kebetulan mobil kita tuh sama-sama ganjil, hari ini ganjil, dia pun ganjil, jadi dijemput aku pakai mobil bapaknya. Tumben dijemput, iya capek deh aku jemput-jemput orang terus. Aku sekali-sekali pengen gitu dijemput. Enggak, sebenarnya aku juga biasanya dijemput abang aku sih. We don't gotta be in love now, I don't wanna be the one now, I just wanna be the one of you girls. Kalian udah gak sih guys, kalau misalnya di salah satu kalian di dalam circle nih, kalian adalah yang punya motor atau yang punya mobil. Gak enaknya adalah pas perjalanan kita gak bisa main handphone. Kita juga mau kan main handphone gitu ya. Aku cuma bisa kayak gitu kalau misalnya aku pergi sama keluarga. Karena kalau pergi sama keluarga terus aku yang nyetir, abang aku pasti bilang, wah nyetirnya lama banget sih. Padahal dia aja yang nyetir kayak kesetan. Kalian tim yang dijemput teman atau menjemput teman? Jemputlah sebelum kamu dijemput. Kita ganti lagu ya. Aku punya playlist baru loh guys, namanya. Kalian udah follow Spotify aku belum sih? Spotify aku keriset ulang nih. Nih, Spotify aku namanya Olali ya guys ini. I don't wanna be the one now. Yang fotonya gambar muka aku tapi setengah tuh. Ada My Radio Heart. Ada baru. Coba kalian udah follow, tolong dicek itu. Soalnya aku abis ganti profile terus tiba-tiba followersnya ya, aku sih gak peduli yang followers sih, tapi kayak biar kalian tahu aja akun Spotify. Soalnya dia yang bikin akun Spotify aku, padahal itu bukan akun aku. Profilnya pakai baju pink. Kan waktu itu kan profilnya lagi nyetir. Ini udah beda lagi nih. Profilnya ini nih. Ini enggak kelihatan. Pokoknya gitu deh, pakai baju pink. You're gonna be in love now. Yang follower sama followingnya 0. Tuh, ngerti. Kemarin aku habis nonton Red Orange sama Kak Cika, sama Jessie, sama Ashel. Jelly! Terus kita nonton Rex Orange, kita tuh pengennya tuh datangnya mepet-mepet karena kan kita seating kan, jadi kayak ya udah santai aja gitu, tapi tetap aja kita kecepatan.
Terus kemarin ketemu bang, ketemu sama banyak banget fans JKT. Tapi sebelum itu juga aku ada pergi nonton konser sama, jadi selama 2 hari itu aku benar-benar nonton konser 2 kali berturut-turut, tau gak sih guys? Jadi konser yang pertama itu aku nonton konsernya P1 Harmony, jadi dia tuh kayak boy band Korea gitu. Aku kan kurang tahu dan emang kayaknya kurang cocok, nggak kurang cocok sih, dulu kan aku suka Stray Kids kan, kalian tahu kan? Kalian yang sudah mengikuti aku dari zaman bahala banget pasti tahu aku suka Stray Kids. Tapi sekarang emang udah gak ngikutin sih. Sekarang aku lebih kayak ya dengan lagu apa aja. Nah terus kemarin aku tuh dapet tiket P1 Harmony yang blue. Sebenernya aku kurang tahu juga P1 Harmony siapa, cuman aku udah searching gitu. Aku nonton sama Amanda, sama adik aku juga sih, si Amel. Kita nonton karena kita dapet tiket dari JKT trying to do invitation gitulah. Tapi akhirnya aku juga jadi tahu lagu-lagunya gitu. Tadinya kan awalnya aku kayak nggak tahu, tapi aku udah kulik sih, kayak ada lagu-lagu mereka yang kayak emang enak gitu. There's nothing much I can do, I'm aware. Ada bedanya nggak? Nggak ada kan? Emang cewek itu emang seperti itu, teman-teman. Nanti aku akan menunjukkan betapa repotnya cewek. Jelly. There's nothing much I can do, I'm aware. Aku bakal nunjukin betapa repotnya kita para cewek-cewek ya. Jadi tadi itu kita pakai concealer kan, gunanya untuk kalau itu masih oke lah. Ya. Ada yang kayak aneh banget, yang kayak nggak masuk akal banget. Di Stray Kids suka siapa? Aku suka Sungmin sama Bangchan dulu. Aku juga dulu pernah suka sama BTS. Tapi awal-awal aku masuk JKT banget. Lagu sedih banget. Starboy. Tapi sekarang udah gak suka. Bukan gak suka sih, kayak gak ngikutin lagi aja. Nih jadi dulu ada, jadi ceritanya kayak gini. Kan dulu kalian tahu Tamini Square kan, mall yang di samping Taman Mini itu. Nah dulu tuh aku tuh sering banget ke situ. Itu tuh kayak mall masa kecil enggak sih, ya bisa dibilang mall masa kecil aku. Udah aku tuh hampir tiap hari ke situ. Gue juga nggak ngerti kenapa emak gue tuh doyan banget jalan-jalan. Aku tuh kayak dari kecil sama emak gue tuh jarang deh pokoknya di rumah, kakinya panjang banget, apalagi mami aku. Nah terus ada satu saat kita tuh ke mall itu kan sama papiku juga. Tapi papiku orangnya tuh suka jalan-jalan juga, cuman dia kayak lebih baik jangan ke mall gitu. Ada satu saat mami aku lewat di depan salon, terus dia bilang mau ke salon sebentar. Terus beneran sebentar banget, kayak 15 menit doang gitu. Terus aku kan tanyakan mami aku abis ngapain. Kata mamiku tuh abis cukur alis. Abis cukur alis, mami aku waktu di tempat makan dia bikin alis. Nah terus aku bilang kayak gini, kan alisnya udah ada, kenapa dicukur terus digambar lagi? Kenapa dicukur terus digambar lagi? Kan maksudnya kan kayak sebelumnya kan udah ada. Itulah wanita, Pak. Bapak nggak tahu aja anaknya sekarang begitu. Saya juga kayak gitu. Cukur alis abis itu nanti digambar lagi. Diajak collab sama siapa? Sama Lia. Boleh, aku mau aja.
invite aku aja Lia, coba bilang ke Lia invite aku aja. Atau suruh Lia DM aku lewat Twitter. Nah pokoknya cewek emang kayak gitu, jadi buat kalian cowok-cowok nanti suatu saat kalian punya istri, kalau misalnya nih kayak nih aku habis menghilangkan, ini kan kayak apa namanya? Apa sih itu namanya? Apa namanya nih? Kantong matanya kan dihilangin tadi pakai concealer. Nanti digambar lagi kantong matanya biar ada kantong matanya. Terus tadi aku pakai bedak supaya mukanya tuh enggak mengkilap banget. Nah, sekarang aku bakal pakai highlighter biar mukanya tuh glowing mengkilap. Gitu. Padahal tadi aku pakai apa sih namanya? Pakai bedak supaya mukanya tuh enggak terlalu mengkilap banget. Terus sekarang aku bakal pakai highlighter biar mukanya kayak agak mengkilap dikit gitu. Kita tuh mau mengkilap tapi dikit aja, jangan banyak-banyak. Ini sabar ya teman-teman. Ini emang awalnya kayak ketampar dulu. Karena bedak nih. Kita tuh juga ada banyak varian bedak. Lianya enggak mau collab katanya. Gue juga enggak ada yang ngajak lu collab, Li, dari awal. Apa sih si Lian maksudnya? Nah, kalian bisa kan lihat bedanya. Kayak tadi kan gue pakai bedak, terus kita pakai blush on, terus kita pakai bedak lagi supaya blush on-nya tuh enggak. Nah. Itu teman. Ini kan kelihatannya muka kita kayak bulat banget gitu kan. Nine ever say congratulations. Kita akan bikin muka kita tuh kayak berdimensi gitu teman-teman, biar ada shadownya. Kalian bisa lihat nggak sih kayak di sini tuh ada garisnya gitu. Sebenarnya di sini kayak bulat banget gitu. Yang ngerti cuman cewek lah pokoknya. Mana si Lia tuh? Lia gak ngerti. Aduh, Lia ini repot kali. Tadi katanya dia gak mau live sama aku. Nah, kalian ngerti gak sih kayak di sini tuh? Kalian harus lihat ya. Ini tuh magic banget tuh guys. Nah, di sini tuh mukanya tuh jadi lebih kayak sut, 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 sut. Gitu. Ya udah sabar Li, sabar, gue lagi pakai kontur. Repot lah sini ya. Kita juga pakai di deket-deket sini supaya kayak ya kenapa sih pengen pakai aja ini supaya mukanya tuh nggak putih banget ya. Ponian nggak sih, nggak mau aku kalau ponian tuh di sini beruntusan banget, nggak ada bedanya. Mungkin kamu laki-laki, mungkin yang cewek tahu seberapa bedanya. Oh ya, tadi mau pakai highlighter. Oh, nanti aja ya pakai highlighter. Terus tadi kan kita bikin matanya tuh supaya kayak enggak coklat gitu ya. Soalnya kalau misalnya matanya coklat tuh kayak kantong matanya jelek gitu. Sekarang kita akan pakai eyeshadow warna coklat. Supaya matanya tuh kayak tajam gitu ya teman-teman. Walaupun tadi kita ilangin, tadi kita ilangin terus sekarang kita bikin lagi yang baru. Pokoknya cewek tuh emang seperti itu. Iya, logika perempuan tuh emang gak masuk ke logika. Tapi kalian kayak ya udah. Kalian kalau misalnya protes sama gue tentang kayak gini, jangan protes sama gue. Karena yang ciptain bukan gue, bray.
itu kalian yang penting lihat kita tuh kayak cewek-cewek cakep gitu. Udah seperti itu aja teman-teman. Terus ini kan kayak matanya kecil banget gitu kan, jadi aku tuh pengen bikin kantong mata di bawah supaya kantong matanya tuh ajarin Lia cara invite. Lia, lu end live dulu, abis lu end live itu ada tulisannya collaboration, lu undang gue, nanti gue ACC baru deh kita mulai begitu. Gitu Lia. Ya udah, gue ngalah deh Lia emang. Oke guys, kita end dulu ya. Sebentar. Gue bacain dulu deh, gue mah kasihan sama sahabat-sahabat gue yang ini yang di podium. Ada Kak Zatmika, ada Kak Duika, ada Kak Paum, ada Kak Eka, ada Kak Ilham For You, ada Kak Podeng, ada Kak Nigel, ada Kak Okonma, ada Kak Bambang, hai, ada Kak Seth Girl, ada Kak Ashar, ada Kak Delia, hai, ada Alfian Fatoni yang udah gak kangen Ola. Keren kali hidup lo begitu Alfian. Gue tonjok ya Alfian. Belum, aku beloman. Tapi si Lia ini dia agak norak gitu ya teman-teman. Jadi kita, aku end dulu, abis itu nanti aku mulai lagi dengan collaboration live, oke? Okay? Bentar guys, bentar. Guys, gak ada Lianya guys. Kenapa gak ada Lia ya? Sini adanya ex-member. Gue belum follow Lia sih, tapi emang harus follow dulu ya. Kalau collab tuh emang repot. Aku follow Lia dulu bentar. Udah capek berusaha. Bukan guys, jadi ceritanya begini. Oh ini jadi gelap ya. Jadi ceritanya adalah, aduh mbak panas banget mbak. Panas. Kayak kesetanan. Udah. Gue mau kasih tahu, gue lagi PMS hari ke nggak tahu keberapa. Gue bisa emosi parah guys, di sini panas banget, gue juga ngerti. Jadi gak usah collab-collab ya teman-teman. Ternyata showroomnya Lia itu belum ke upgrade gitu loh, jadi di apa sih namanya, di barnya gitu itu nggak ada tulisan buat collaboration gitu. Jadi bukannya kita nggak mau, kita pun sudah berusaha. Ini yang komen ngelek-ngelek, ya udah terserah lu deh, nggak tau deh, mudah banget. Gue mau setel lagu Rex Orange aja. Gue udah emosi banget guys. Jadi kayaknya showroom-showroom anak Gen 10, Gen 11 itu ada gak sih Gen 11 yang udah showroom bareng gitu? Kalau misalnya gak ada berarti emang iya gak usah. Nanti aku bakal showroom ya teman-teman sama Lia. Tapi bareng-bareng aja, gak bisa. Maksudnya kita di satu tempat yang sama. Nanti aku showroom, dia juga showroom. Gak usah, apa namanya? Ya, terus
gak usah kayak gini, kalau kayak gini soalnya kayak repot banget. Oke, teman-teman, sekarang kita kembali saja ya menjadi diri sendiri. Tadi aku juga udah chatan sama Lia, jadi tenang aja. Gue sama Lia kagak berantem. Tenang aja, teman-teman. Iya, emang showroom itu, showroom collaboration itu emang repot banget, guys. Makanya mendingan kalau misalnya emang mau showroom bareng itu, mendingan kayak kita yang di satu tempat gitu loh. Karena kalau misalnya showroom ke collaboration, kadang tuh apa ya, ngaturnya tuh susah gitu. Dan jadi di search bar yang kayak kita mau collab sama siapa-siapanya gitu, itu tuh nggak semua membernya ada, nggak semua member tuh kayak ada di situ. Bahkan tadi aku ada di situ, masa invite si Ariel. Emang sih akunnya si Ariel masih ada, tapi kan di situ si Arielnya lagi nggak live kan. Terus tadi ada akunnya siapa ya, pokoknya ada deh anak gen, aduh aku lupa deh gen berapa, cuman dia udah lama banget grade-nya. Dari sebelum udah lama banget pokoknya. Kita tuh emang, aduh rapat deh, gak tahu deh. Lihat isu aku lucu kan. Tutor bikin alis dong, aku juga sejujur-jujurnya gak bisa bikin alis. Maksudnya bisa bikin alis, tapi aku cuma bisa bikin alis aku. Karena alis aku udah di, apa namanya, udah di cukur gitu. Bukan dicukur, dirapihin maksudnya. Alis aku udah dirapihin gitu, guys. Jadi emang gampang aja bikin ya. Jadi kalian kalau misalnya mau itu, mau bikin alisnya gampang, mendingan kalian itu aja. Apa? Gak tau guys, lagi emosi banget sumpah. Tapi gak apa-apa, kalau di showroom semuanya jadi gak emosi, oke? Okay? Bukan disulam, jamet. Gue tebalikin nanti rumah lu ya. Bukan disulam sayangku, cintaku, I love you, ya ampun. Dicukur itu, di numbu-numbu gitu kan di sininya. Nah, itunya itu dicukur saya. Kayak gini. Ya, gua kasih tahu ya. Nih, kayak gini. Nanti nih, kan kalian pernah lihat ini kan? Aduh, patah lagi. Kayak gini. Nanti ini dicukur bawah-bawahnya, teman-teman. Di sini nih tuh, kita cukur bawah-bawahnya yang kita merasa kayak aduh ini enggak penting nih alis. Alis yang di bawah ini. Tuh, kecukur kan, jadi rapi bawahnya. Jadi bentuk sayangku, cintaku. Seperti itu, guys, ya. Bukan disulam. Harus kepotong. Modelnya bisa request gak? Bisa dong. Bilang aja, mbak mau alis cicak, mbak. Ntar dibikinin alis yang bentuk cicak. Kayaknya ini karena aku lapar juga deh, guys. Jadi aku tuh udah makan, tapi kayak Kok nanti gak tidur, Jel? Kapan ya makannya? Sekitar jam 2-an gitu lah aku makan. Baru makan. Sekarang udah jam 5 ternyata. Ya ampun, janjian jam 4, jam 5 belum siap. Gak apa-apa. Tau gak sih guys, kadang tuh cewek-cewek tuh makeup supaya kalau misalnya ada kamera, kita tuh kayak yaudah foto, tinggal foto gitu. Tidak perlu merasa, oh my god, aku jelek banget. Tuh
tuh. Kalian lihat kan bedanya, kayak mata sebelah sini langsung gak terbuka lebar melihat dunia. Maret, woy, iya emang gak apa-apa, udah biarin aja orang dia ini jemput aku. Verstappen. Lo sering pakai softline nggak? Aku pengen sih coba sekali, tapi aku nggak bisa pakai softline dan nggak pernah. Dan sebenarnya mata aku tuh nggak minus. Tapi lihat orang-orang kayaknya kalau pakai softline tuh matanya berair gitu ya. Jadi aku kayak, apakah sakit? Apakah semenyedihkan itu? Tapi ada orang yang kalau nggak pakai softlens katanya dia nggak pede. Ya di TikTok aja sih. Terus banyak juga member JKT yang kalau misalnya abis show gitu kan dia pakai softlens matanya perih gitu. Ya kalau bisa sih jangan sampai pakai ya. Makanya jangan makan. Tapi kecuali kalau misalnya untuk bergaya, untuk biar matanya lebih gede gitu. Kan ada tuh yang kayak mau cosplay jadi anime misalnya. Terus animenya matanya misalnya warna hijau kedondong gitu misal. Nah, nanti dia bikin itu matanya warna. No ya, cosplay jadi Naruto yang matanya tuh ada. Naruto emang matanya ada apanya? Kucing. No. Ya bukan kayak gini lah. Nah, kita akan bikin garis di bawah. Di bawah mata. Itu gunanya untuk bikin mata kita tuh kayak ada kantong matanya, tapi kantong mata itu bukan kantong mata jelek. Nah, kalian lihat gak sih? Ini tuh kayak ada kantong matanya. Itu gak ada. Ada sih. Cuma kayak dipertegas gitu. Aku gak jago makeup ya, cuman bisa aja. Udah deh. Sebenernya belum. Tapi aku mau makan dulu, karena aku lapar banget. Karena gue juga emosi gara-gara live tadi tuh. Aku tidak menyalahkan kalian. Aku juga mau kok live showroom sama Lia. Lia aja tadi udah juga emosi gitu. Ini maafkan kami wanita-wanita ini. Jangan marah-marah. Oh iya. Kenapa ya cewek itu kalau misalnya kenapa cewek kalau misalnya apa namanya dia lapar atau haus gitu marah-marah ya? Sebenarnya nggak cewek doang sih, semua orang nggak sih, semua orang kalau misalnya lapar pasti dia kayak ingin menghantam Indonesia gitu. Ingin merusak melempar-lempar barang. Terus cewek tuh kayak lipstiknya tuh ada banyak gitu. Cuman gue kayak ini satu aja. Ini kenapa gelap gitu ya cahayanya, ya gak sih? Sumpah jelek di kameranya. Bukan sih. Biasanya tuh apa sih namanya? Lebih terang gitu loh, guys. Ini aku pakai original. Wow, ternyata di showroom filternya ada banyak ya. Kita bisa dibikin cool, tapi kalau kita pakai original aja.
Apa karena udah sore terus jadi gelap? Gak mungkin kan? Bedanya lip tint sama lipstick apa enggak? Kalau lipstick itu mungkin dia kayak lebih, dia tuh yang modelnya gini nih, lipstick. Tapi ini lip balm ya, aku gak punya lipstick. Yang modelnya tuh kayak diputer-puter gitu. Tapi ini aku lip balm. Lip balm yang ada warnanya. Kalau lip tint itu dia kayak lebih cair gitu. Dan gue tuh pengen buat guys. Bedanya thick dan thin. Betul. Terima kasih ya kak, I love you banget loh. I love you sarangyeo dan annyeonghaseyo pokoknya. Dan kalau misalnya kita makan itu rambut harus repot deh guys. Pokoknya jadi cewek kenapa ya? Kenapa jadi cewek tuh repot banget ya? Segala gak ada main segala segala pengen punya guguk tapi guguk gak mau ngurusin guguk. Siapa itu? Oh, harus lihat aku makan apa guys. Harus lihat ya. Udah jangan itu mulu. Tara 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 tara. Saat makan, kalau seperti ini mood gue jadi baik. Amin. Kurang pedes ya? Tapi ini gak enggak semua. Bentar. Ada kerupuk apa? Sama orang. Kayaknya punya lu ini deh mbak, enak. Sama nya lah, tiga JKT ya guys. Punginya suho nih. Oh mau dong suho. Ini mau coba ini aja. Aku gak pakai mie kan? Enggak seberapa. Tapi anakmu aku kasih sijil satu. Nah, gantian ini. Pedesan. Pedesan. Mau makan. Ini makan bakso guys. Tiba-tiba tuh karena emosi dan panas. Hari ini aku pakai AC loh, tapi panas banget. Makanan online gitu terus kayak tapi kalian pernah nggak sih pengen pesen makanan tapi nggak tahu makan apa terus pas mau pesen makanan kayak kalian scroll terus nggak tahu mau makan apa sampai akhirnya kalian nggak jadi pesen. Kalau gini mood gue udah balik lagi guys. Kalau tadi itu benar-benar emosi banget. Ya kan? Makanya aku tuh waktu itu jadi cerita-cerita sama Lulu gitu. Terus Lulu tuh sering banget bilang kayak dia tuh kalau misalnya dia kan ngekos kan sendiri, ya kalau makanan kan pasti kan dia beli online dong. Kadang tuh dia bingung banget mau beli makanan apa, sampai akhirnya dia nggak makan karena bingung mau beli makanan apa. Kalau misalnya kita di rumah, kan makanannya ngikutin masakan rumah ya. Aku aja kadang kalau misalnya di rumah tuh
kalau misalnya di rumah ditanyain kak mau dimasakin apa, itu sih tuh kayak bingung gitu, aduh apalah ya. Tapi paling ujung-ujungnya ayam goreng, ayam udang. Ya sesuatu lo gak atau aku tuh mau kesentilnya hari Sabtu sebenarnya. Mana? Kalau suka pecel gak? Pecel apa? Kalau pecel sayur sukanya maunya tuh kalau pecel sayur cuman kangkung. Emang isinya kangkung? Iya. Kalau pecel sayur gara-gara mbakku, tapi aku maunya makannya bakwannya sama bumbu kacang doang. Nah tapi menurut gue itu pun tidak termasuk dalam. Tadi kenapa lebih kecil ya? Kecil ya? Satu. Kamu lah, kamu kenapa ngebeli? Ini semuanya berapa? 41. Murah banget. 41. Ini yang 2000, enggak ini. Kuas aku. Ini tuh makan bakso keluar, makan keluar sendirian. Bapak mbak gak jawabin kan yang kakak bilang suruh pergi sendiri. Emang kalau makan bakso sendirian gak enak. Ini sesuai ekspektasi saya sih. Pecel bakwan pakai mie, emang ada mbak? Hah? Ada? Ada yang pakai mie? B2 mantep sih, iya besok tuh aku lagi minta mbak aku buat beli bikinin baby kecap. Tapi kalau beli baby ketchup tuh harus pagi-pagi ke pasar. Iya. Boxnya pedes gak pedes? Sesuai dengan ekspektasi aku. Ini kerupuk punya. Enggak enak nanti. Ini enak. Ini B2 semur. Emang ada B2 semur? Kalau ini ketchup kakak sama. Ya Allah, jadi tulang itu udah dicakar. Bentar ya guys. Sampai Harugaku Rumadi. Udah kalau gak salah ini judulnya. Lihat aja di ini. Paling suka biasanya sih panggang tapi pakai kuah saksang. Kalau saksang juga suka. Tapi kalau panggang pakai kuah saksang tuh jadi kan dia agak crispy gitu kan. Tapi kalau B2 sukanya masakan Batak guys, kalau yang lain kayak enggak tahu deh, belum pernah coba. Kalau yang nasi campur yang di Bali bumbunya enak sih. Kayak ini kalau jadi semua kayak mana ya? Hastaro belum pernah coba. Apa? Kalian tahu ini gak Naniura guys yang di TikTok itu? Yang ikan mas terus di
apa ya, naniwara tuh diapain sih mbak? Fermentasi. Difermentasi, jadi itu kayak susinya orang Batak. Iya, sashiminya orang Batak gitu. Aku belum pernah makan sih. Sashiminya. Kalian ada yang udah pernah makan belum? No. Jadi. Iya. Arsik udah dong. Kalau arsik kan itu biasanya diadat kan. Maksudnya kayak kalau misalnya kita CD atau iya, acara-acara biasa gitu juga. Next time ke Bali cobain ayam betutu. Aku udah pernah makan ayam betutu waktu di Bali kemarin, yang terakhir banget kita show di Bali. Itu enak sih ayam betutu, tapi ayam betutu tuh pedes. Rempahnya dia kuat. Kuning. Kayak ini. Rempahnya dia berani. Nono. Jelino. Jeli main di luar yuk. Iya, dia mau pengen bakso guys, si Jeli. Udah pedes gak? Sampah kak, udah pedes gak? Tapi udah pedes, gak bisa dia. Nanti udah gini. Eh, kita main di luar ya. Kita ayam betutu pakai turbo. Kita ngegangguin anak-anak di situ yuk. Yuk, kita ngegangguin anak-anak itu. Ayo. Tuh, lagi main di depan masjid. Ayo. Apa yang harus... Tapi jangan pergi lagi ya, kayak kemarin ya. Makan biawak. Gak pernah lah. Emang biawak dimakan guys? Bukan itu jokes doang. Oke, sate biawak. Aku pernah makan sate kelinci guys. Tapi itu juga dijebak sama teman aku. Jadi waktu itu kita lagi jalan-jalan, terus dia bilang makan sate ini nih. Terus aku cobain kayak udah kayak sate ayam biasa aja. Terus pas aku diajak jalan-jalan lagi, aku lihat ada kelinci, kasihan banget. Kelincinya masih ada bulunya gitu. Terus kelincinya kasihan soalnya masih ada bulunya. Jadi aku masih bisa bayangin muka lucunya dia. Shock banget aku sampai kayak ini ternyata tadi yang kita makan sate kelinci. Tega temen aku. Soal aku tuh dulu punya kelinci namanya Cimot, dia tuh udah gede banget. Terus karena udah gede banget, akhirnya dibawa ke kantor papi aku. Di kantor papi aku kan kayak ada OB-nya gitu kan. OB-nya tuh tinggal di situ dan dia tuh bisa ngurusin. Ya udah, ditaruh di situ diurusin sama dia, tapi sampai sekarang kayak udah meninggal nih. Makan kuda pernah nggak? Nggak pernah, tapi nggak doang kuotanya nggak habis. Ini aku, temen aku lihat sekarang udah jam 5, kita janjian jam 4. Awalnya janjian jam 1, terus tiba-tiba jam 2-an. Tiba-tiba jam 4. Sekarang udah jam 5, dia belum datang. Gak apa-apa. Untung aku lagi free juga sih. Temen mah begitu, iya gak? Aku juga kalau makanya aku showroom karena kayak biar siap-siapnya nggak berasa banget aja.
Kalau showroom tuh nggak berasa tau, tiba-tiba kayak udah 1 jam gitu. Level pedes aku tuh level 2 lah ya. Aku sebenarnya nggak yang kuat banget, tapi kayak kalau misalnya nggak pedes juga nggak suka. Dia mau keluar. Iya, cuma ada kakak di sini minta masuk. Itu si Jelly disate aja. Jelly mah kalau disate dagingnya alat enggak sih? Nyobain kodok. Pernah makan kodok enggak, Mbak? Enak enggak? Enak. Rasanya kayak ayam. Apa? Kayak ayam. Ah, semua orang bilang kayak ayam, kayak ayam. Iya, kayak daging ayam, seriusan. Enak tau. Di sini gak ada sih, yang jual jarang. Suike namanya. Suike. Yang waktu itu dibilang gak sih? Hmm. Yang waktu itu dibilang ini. Tapi ada yang pakai yang gitu. Ular. Ular enggak. Lu kalau enggak diem bener-bener ya. Makan kuda waktu itu. Jeli. Ini mau enggak? Dia kena mulutnya. Hei, lihat gedenya udah segede gini nih, tuh udah gede banget. Makannya banyak banget. Padahal makan bakso digangguin. Kita makan, terus makan dia. Oh, semua dimakan. Hmm? Tadi baru minum ini. Cappuccino. Dia enggak minum. Tahu, minum cappuccino. Anjing mana minum cappuccino? Tak kasih ini, aku mau coba enggak. Dikasih lemon tea, maunya cappuccino. Hah? Siapa yang mau cappuccino gitu? Turun kau. Ada open. Jadi tuh harus di steril biar dia diem. Soalnya jelly itu jelly kucayang. Aduh sama papi gue lah, sama bapak lo. Making up mistakes. Nama anjingnya siapa? Namanya Jelly, guys. Jelly umurnya berapa, Jelly? 10 bulan. 10 bulan umurnya. Nah, tambahin dong sesi video call lu, oke. Ntar aku bilang ya. Ternyata sekarang ada yang dibuka buat OFC dulu baru terus buat umum gitu ya? Kenapa ya? Kita sini. Enggak, tapi gue tuh kalau lagi PMS tuh yang paling diserang tuh perasaannya. Kayak pengen marah, tiba-tiba pengen only things worth what life is worth.
Baby, if I were you, mood swing banget, betul banget. Pengennya tuh dibaik-baikin sama semua orang. Pengennya tuh kayak, halo, hari apa hari ini? Kayak gak mau dibecandain. Kalau Amel ganggu, aku jarang tau guys ketemu Amel sekarang. Amel soalnya lagi sibuk ngurusin Natal. Dia kan Danus tuh. Danus apa ya mbak? Dana usaha. Iya, pokoknya dia lagi cari apa? Uang untuk Natal. Ini jeli buat kamu, jeli. Gua mau. Ini kita cerita tentang Rex Orange kemarin, kalian mau enggak? Aku cerita tentang kejadian apa aja sih yang terjadi? Pakai duit lu aja lah. Kalau donatur itu kan orang yang pengen sumbang gitu kan. Gue sih mau nyumbang buat sekolahnya dia. Cuman Amel tuh paksa-paksa gitu loh, kayak, "Kak, tolong kasih sumbangan." Entar aku udah kasih. Terus, "Bang, kasih sumbangan." Semua orang dia minta sumbangan. Mampus kok. Minum. Jesse nangis, lo ikutan nangis gak? Gak nangis sih, cuman sedih aja. Lagu Alex yang paling disuka sekarang itu lagi Always sama One in a Million. One in a Million. Suruh live TikTok aja Amel, kayaknya belum ini deh, belum bisa dia kalau live TikTok. Kemarin tuh jadi ceritanya aku kan gak mau bawa mobil, jadi aku lagi gak bisa bawa Rocky lah. Terus si Jesse bilang, terus aku bilang kita ngumpul di FX, habis itu nanti kita ini ya apa, naik taksi online ya. Terus lihat tisu aku lucu kan, mau bilang lucu dong please. Kalau Adel rumahnya di mana? Di Jakarta Tenggara. Pokoknya semua member JKT rumahnya di Jakarta Tenggara ya. Cuman gue doang Jakarta Timur. Gue nggak ada duit buat beli rumahnya. Lu jangan tanya-tanya lagi. Gua hajar sekali lagi nanya kayak gua hajar beneran. Cuk kan? Lu biarin aja, mereka tuh emang gak jelas nanya-nanya kayak gitu yuk. Mau gua gebukin. Nah terus akhirnya ya udahlah. Terus si Jesse bilang, "Lah, gak mau bawa mobil aja gitu. Soalnya kalau misalnya nonton konser, kalau naik gua kalau naik taksi online tuh kan agak repot gitu kan, pakai anting. Agak repot kan, karena kayak belum tentu kayak semua taksi online tuh mau, ya, jangan ketutup nih. Mau gitu kan. Nah, abis itu, ya udah. Akhirnya aku bawa mobil. Tapi mobil yang bisa dibawa cuman mobil papa aku doang. Duh, gue kan gak bisa ya bawa mobil yang panjang banget gitu. Mana itu tuh gak ada kamera, rear kameranya, gak ada kamera belakang.
ada kamera belakangnya kan. Jadi kalau parkir tuh susah. Terus feelingnya tuh belum sepenuhnya dapet gitu. Tapi aku berpikir, aduh, nanti repot nih kalau misalnya nggak punya kaki. Kan kalau orang Jakarta kan bilang gitu kan, kalau nggak ada mobil, nggak ada kendaraan namanya nggak punya kaki. Ya udahlah, akhirnya aku bawa. Terus Kak Cika kan rumahnya deket aku kan, Kak Cika ke rumah aku, terus kita berangkat. Terus kayak aku parkir, jadi kita ketemuan dulu di mall. Karena Jessie pengen makan sushi, sama dia mau beli apa, cookies gitulah. Ya udah, pas kita mampir, ya udah aku mampir juga, aku makan sushi juga karena aku belum makan itu kan, yang kita apa tuh namanya, yang kita showroom itu, yang showroom Cegil berempat. Nah disitulah kita, nah, terus udah di situ kita kayak ya udah makan, ngobrol-ngobrol, terus juga apa namanya, beli, Jessie beli cookies. Nah dari situ kan aku parkirnya tuh di atas, aku parkirnya tuh nggak ke basement karena tuh aku nggak bisa, kayak itu kan jalannya kan kalau misalnya dari basement bawah ke atas itu kan pasti kan kayak ada tikungan-tikungan gitu. Kalau pakai Rocky, pakai mobil aku bisa, cuman kalau misalnya udah pakai mobil bapak gue, dan gue pun sendiri nggak mengerti gitu kenapa itu mobil panjang banget dan apalagi nggak ada rear kameranya gitu kan. Nah daripada itu mobil lecet, mendingan aku cari parkir di atas aja. Udah kayak gitu, ada tuh Jessie datang duluan. Terus Asyal datang, terus baru aku sama Kak Cika datang karena nggak macet sih. Enak lah pokoknya, kemarin tuh lancar gitu. Udah kayak gitu, udah bla 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 bla. Itu minyak kayak bukan, ini lip balm. Biar bibir kita tuh kayak. Terus udah kayak gitu. Kita makan, abis makan, bla 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 bla, akhirnya kita otw lah tuh ke tempat konsernya kan. Terus sumpah ini bagus tapi cepet banget ya. Nah terus udah, ya itu ketemu abang aku di tol, jadi kita keluarnya emang bareng. Terus pisah kalau dia mau ke arah Jakarta Pusat, mau ke arah Senen, kalau aku kan arah Jaksel kan. Terus udah kayak gitu, kita ke parkiran kan. Pas udah ke parkiran, terus ada segerombolan keluarga gitu, kayak ngeliatin kita gitu. Nah, dia ngeliatinnya sampai kita udah masuk mobil. Kayaknya tuh dia berpikir kayak di antara 4 orang ini yang masuk akal buat bawa mobil, kan aku paling kecil ya, maksudnya paling pendek gitu. Paling kecil lah pokoknya, tapi bukan umurnya, kalau umurnya yang paling kecil kan Jessie kan. Di antara 4 orang ini yang make sense buat nyetir mobil tuh sebenernya Kak Cika ya, karena kan dia yang paling tinggi gitu. Atau yang make sense tuh ya si apa, Ashel gitu lah ya, karena dia juga lumayan tinggi. Terus udah kayak gitu, si orangnya itu ngeliatin sampai aku masuk dalam mobil. Terus tiba-tiba si Asya bilang kayak gini, lah kayaknya orang itu ngeliatin karena gak nyangka yang di antara kita berempat yang bawa mobil tuh aku. Karena kayak di antara kita berempat ini, apa, aku yang paling kecil ya, terus ternyata aku yang bawa mobil. Jadi kayak orang-orang tuh kayak, mbak yang bawa mobil mbak, gitu kan. Sih udah, akhirnya yang di depan kemarin tuh Jessie kan. Terus udahlah kita ke Ancol, itu kan di Ancol apa ya, stadion apa gitu, nggak tahu, yang di Ancol itu. Abis itu udah kayak gitu kita kesitulah. Terus
kita gak macet sih, puji Tuhannya gak macet banget, terus kayak lancar-lancar aja. Sampailah kita di Ancol. Nah udah di Ancol, katanya di ada tulisannya kalau misalnya mau ke konter, mau ke konsernya Rex Orange itu harus lewat pintunya, pintu apa ya kemarin dibilangnya, pintu festival gate deh kalau nggak salah. Akhirnya kita carilah festival gate, terus kita liatin mana nih mobil-mobil orang yang kira-kira nonton Rex Orange gitu. Terus si Asyal bilang kayak gini, inilah gue yakin orang yang mobilnya kayak gini pasti dia nonton Rex Orange. Kayak mobil-mobil anak muda, kita cari yang kayak kira-kira anak muda tuh mobilnya apa aja sih. Akhirnya kita jadi membahas kan. Terus kayak, apa sih namanya, kita bahas tuh sampai kayak kita tuh di Maps itu, kita udah sampai Ancol. Tapi di Maps itu tulisannya 40 menit untuk menuju ke si stadionnya itu, apa sih namanya, ke venue-nya itu. Terus aku kayak, hah? 40 menit lagi kita nyampe venue, aneh banget gitu. Akhirnya emang kita suka gitu, kita suka mengadakan podcast dadakan, jadi kita membahas yang emang seharusnya ngapain lah dibahas kayak gitu kan. Emang kita seperti itu ya teman-teman. Ada petunjuknya, cuman petunjuknya itu cuman satu. Akhirnya ya udah kita ikutin aja kan. Terus mobil depan kita tuh putar balik kan, gue aja kayak, aduh putar balik apa enggak nih. Ternyata kita nggak putar balik kan. Akhirnya aku juga nggak putar balik. Udah tuh kita nunggu. Nah di situ tuh udah mulai macet. Jadi di situ ada dua jalur. Yang kiri tuh macet banget, kayak yang jalannya tuh kayak merayap gitulah. Nah yang kanan lancar. Aku mikir ini kayak bener deh. Soalnya kayaknya tuh yang kiri itu emang orang-orang yang mau masuk lewat festival gate, sedangkan yang kanan tuh kayak soalnya jalan motor, terus ada juga mobil sih, terus kayak yang jalan-jalan apa namanya, truk gitu, banyak truk kan kalau di deket Ancol kan banyak truk kan di situ-situnya. Nah, makanya akhirnya kita udah sampai lah di situ. Terus pas kita deket-deket terus kayak, oh ternyata bener nih, bener ini gate-nya gitu kan. Terus sudah, nah selama mau masuk gate itu kan kita ada di mobil gitu kan, itu benar-benar kita tuh nggak bisa diem banget tau nggak sih, bahkan sampai kita tuh pengen ntar ganti lagu dulu. Si ke ekstrovertannya si Ashel itu dia bilang kayak gini, lah cobalah buka kaca, terus tanya ada mbak-mbak. Jadi ada mbak-mbak lagi jalan gitu, kayaknya dia tuh ya jalan kaki dari depan gate karena mungkin dia naik Gojek atau naik apa gitu. Dia jalan kaki dari pintu depan gate sampai bukan gate-nya, dari pintu masuk venue sampai ke pintu gate-nya, pintu yang benar-benar pintu kita mau masuknya gitu, yang tulisan Rex Orange. Abis itu si Ashel bilang kayak gini, lah gimana kalau misalnya kita ajak mbak itu bareng. Itu oat banget gitu loh Cal, maksudnya kayak gue kalau lagi misalnya lagi jalan terus tiba-tiba ada segerombolan orang suruh gue masuk sini ya, masuk mobil aja, ayo bareng aja, gue kan pasti curiga kan, kayak gue takutnya ntar kopi gue dikasih sianida atau gimana, gue juga gak ngerti gitu. Kayak sekarang di dunia ini orang pada jahat-jahat gitu kan. Terus dia bilang, lala buruan lah, kita kenalan sama orang, masukin aja satu orang mobil, apa kita kenalan sama satu orang. Kayak akhirnya terus mbak-mbaknya ternyata lari kan. Terus si Jessie lebih aneh lagi, dia setuju, dia buka kaca terus dia bilang, mas mau bareng nggak. Dia teriakin kayak koko gitu loh, dua orang. Ini orang bener-bener ya mereka, kan gue yang malu ya soalnya kayak gue juga nyetir, tapi aku juga bikin malu di situ karena itu kan kayak apa sih namanya, konser Rex Orange. Terus lagu Rex Orange yang terkenal banget tuh kan The Shade kan. Terus aku buka kaca, terus Ashel, aku bilang, Shel, kita dengerin lagu The Shade yuk kenceng-kenceng. Terus kita nyanyi kayak gini, don't change you think you are me. Itu bukan lagu The Shade ya, itu lagu Amazing ya, yang I would love just to be stuck to your side, itu lagunya. Terus kita, Ashel bilang, gak mau apa, malu banget dia ngomong gitu. Nah kan Ashel, asal lu tahu ya, gue juga malu pas lu mau ngajak orang masuk dalam mobil bapak gue.
Abis itu udah, itu sumpah yang normal cuman Kak Cika doang. Udah sampai situ kan, udah tuh, jadi kayak ada kita kan lurus gini, kita lurus gini, terus di sini tuh kayak ada putar balikan, terus kita tuh harus putar balik, terus lurus lagi gitu kan. Terus ada satpam di situ, mobil depan tuh selalu buka kaca dan selalu ngobrol sama satpam itu. Terus kita kepo dong, ini kayak ini nanya apa nih gitu, kayak gue nggak tahu mau nanya apaan, dan orang-orang tuh nanya apa kan, kita kepo kan. Akhirnya pas nyampe di depan satpam itu kita nanya kayak gini, pak mobil-mobil depan pada nanya apaan, kan kita tuh nggak tahu itu mereka tuh nanyain apa. Jadi kayak kita tanya aja, e, pak mobil depan itu pada nanya apa ya. Terus bapaknya tuh ketawa-tawa gitu kan, terus itu kenapa mobil depan, oh mobil depan nanya parkirnya di mana, oh terus parkirnya di mana pak. Jadi kita kayak nanya dua kali gitu loh, nah dua kali, oh terus parkirnya di mana pak. Terus kata bapaknya, ini ikutin aja antriannya, itu pada mau ke apa sih namanya, dia bilang mau ke tempat parkir kok, dia bilang kayak gitu. Terus kayak, oh oke okay, makasih ya pak. Soalnya kayak kita FOMO gitu loh, kayak kita nggak tahu orang-orang yang nanya apa, jadi kita pengen tahu kayak nanya apa nih kalian gitu. Abis itu dia lah, kita kayak maju-maju gitu, terus makin banyak orang yang pakai baju Rex Orange, terus kayak yang nonton Rex Orange itu kan kayak banyak kan anak-anak seumuran kita gitu ya, ya yang masih muda-muda gitulah ya. Terus benar-benar kita tuh belum beli tiket Ancolnya guys, kita belum beli tiket Ancol. Abis itu akhirnya kita beli tiket Ancol. Anehnya sih Ashel cuman beli tiket mobil doang, dia nggak beli tiket per orangnya. Akhirnya ternyata nggak bisa beli lagi, jadi dia udah beli tiket mobil tapi dia belum beli tiket kita kan. Terus kayak, terus gimana nih, akhirnya lagi-lagi Kak Cika datang dengan pertolongannya dia. Sumpah di konser kemarin tuh Kak Cika bener-bener menolong banget, bener-bener dia sang penolong banget sih. Udah tuh akhirnya dia yang beli pakai handphonenya, dia udah beli-beli gitu, udah akhirnya di scan bla 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 bla. Kita masuk kita lihat, oh parkirannya gitu. Aku tuh kayak takut gitu loh kalau misalnya parkirannya sempit, karena tuh aku nggak bisa parkir kalau nggak ada kamera rear, kamera belakang. Terus oh ternyata parkirnya nggak sempit, udah tuh parkir bla 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 bla. Udah si Jesse nyisir poni tuh dari awal berangkat udah nyisir poni. Pas nyampe sana keluar mobil, anginnya kenceng banget. Jessinya poninya Jessi tuh kan buyar semua ya. Dia bete gara-gara dia tuh udah nyisir poni, tiba-tiba poninya tuh rusak begitu saja. Udah tuh akhirnya kita jalan ke venue. Terus aku udah bilang, "Guys, beli minum dulu yuk, gue haus banget." Aku udah bilang kan, nih pertama gue udah bilang ya. Jadi di luar tuh emang banyak jual minuman gitu. Terus Ashel bilang, "Di dalam aja lah, di dalam banyak makanan." Oke. Gue ikut aja. Terus Jesse beli kayak hand apa sih yang kayak kepalanya Rex Orange gitu, yang kipas-kipas gitulah, yang bilang gue mana Mbak? Yang itu. Yang satu, yang pink. Ini. Akhirnya Jesse beli itu tuh. Terus udah, aku bilang lagi, "Guys, beli minum dulu yuk," gitu. Karena gue haus banget, gue bener-bener haus banget. Ashel bilang lagi, "Kita masuk aja dulu." Oke. Terus kita masuk, terus kayak ketemu sama banyak orang. Banyak banget yang nyapa kita. Kayak ada aja gitu yang nyapa. Terus udah masuk. Udah masuk kan. Udah masuk nyampe atas kita mau tuker. Mau ke toilet dulu kan. Udah habis ke toilet kita mau tuker tiket. Terus gue bilang, "Ini bener ya di dalam ada tempat minuman. Ini kalau sampai enggak ada, gue udah emosi banget." Akhirnya kita masuk lah, kita tuker tiket bla bla bla. Terus kan jadi sebenarnya kita tuh enggak menang war ya guys. Jadi kita tuh just tip tiket gitu. Dan tiketnya tuh ternyata kayak di print segede kertas kartu keluarga gitu, kayak gede banget, dan gue malu banget. Mereka kayak yang pegang tiket mereka kan aku ya. Jadi orang-orang tuh scan-nya tuh dari handphone, kayak enak gitu. Kayak ya udah, kayak orang-orang pakai KTP, sedangkan gue tuh kayak bawa kartu keluarga gede banget. Untung tas gue gede, kayak tiketnya masih ada, tiketnya segede bukan. Ini mah tiket KTP yang lolos. Ya Allah, ini gede banget guys, sumpah deh, segede gini nih gue bawa ini udah banyak banget. Mereka suruh gue buka, kan gue malu kan diliatin orang-orang, gue tuh malu banget.
diliatin orang-orang segede gitu kayak gini-gini kayak baca, terus gue berasa mau mengurus kartu keluarga gitu. Gue berusaha kayak rasanya tuh kayak ini gue lagi di kelurahan gitu ya, bukan lagi mau nonton Rex Orange. Terus aku juga gak ngerti kenapa, kayak kenapa sih gak di screenshot aja. Ternyata tuh kayak aku pikir emang oh gak bisa kali screenshot, tapi orang-orang tuh apa sih namanya pada pakai handphone, tuh aku sendiri doang. Dan mereka jahatnya nih ya, jahatnya mereka tuh ketawain gue sedangkan gue yang menyelamatkan tiket-tiketnya mereka. Gue benar-benar udah gak ngerti lagi. Terus Jessie pakai bilang, lah sumpah malu banget lu buka-buka kayak gitu, lu malu Jess, apalagi gue yang bawa. Terus udah kan, udah akhirnya kita masuk tuh. Terus udah masuk, benar aja di dalam gak ada jaringan. Terus emang ada yang jualan minum, tapi jual minumnya tuh kayak kita harus download aplikasi. Kita harus download aplikasi buat beli minum di situ. Terus aku kayak, aduh, gak ada jaringan, gimana nih mau downloadnya. Terus masnya, aku pikir, aku kan tanya, mas gak ada jaringan gimana ya, gini-gini, bla 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 bla. Terus masnya bilang apa coba, gue pikir masnya tuh mau nawarin ini tethering saya aja dulu kak, atau ngasih wifi di gedung situ. Dia bilang, kakak kesana aja, di area luar outdoor gitu, di situ ada jaringan kok. Gue pikir dia mau nawarin tethering atau apa gitu, ternyata dia malah suruh kita ke outdoor. Oke, kita ke outdoor. Kak Cika download, oke, dia download sama Kak Cika. Oke. Terus kita cari mana ya yang paling gak ngantri gitu buat scan. Ternyata itu aplikasi kita harus top up dulu saldonya, terus baru kita bisa beli pakai poinnya itu. Oke. Terus Kak Cika bilang, udah gue aja. Kak Cika top up. Waktu itu Kak Cika top up-nya tuh 100.000 karena kita mau beli aqua. Ya udah, maafin gue. Kita mau beli air mineral. Harganya tuh yang kecil nih, yang segini harganya 115.000. Ya udah gue terserah berapapun harganya, gue enggak apa-apa, gue haus banget. Udah terserah, gue beli air mineral segini 15.000, dan 15.000 juga kayak udah masih oke gitu. Itu kalau di warung 3.000 ya gue hantamnya. Oke, udah kayak gitu. Terus Kak Cika mau top up 100.000. Kalau top up 100.000 kan berarti masih kembali kayak 40.000-an gitu kan. Terus tiba-tiba masnya bilang kayak gini, kak gak kurang, mau beli 4 kan gitu. Terus Kak Cika, ya udah. Gue tuh bingungnya Kak Cika ini orang yang sangat lemah lembut, gak enakan, pokoknya kekasih Tuhan banget nih. Dia kayak anak Tuhan banget lah, pokoknya jiwa rohani di dalam hidup dia tuh 1000% lah ya kira-kira. Udah kan, udah kayak gitu. Udah, kita beli minum, terus di scan lah, bla 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 bla. Oke. Dia yang beli minum, sumpah. Dia beli minum, kita di pinggir, kita ketawa-tawa, kita ngejok-ngejok, sudah gak jelas. Cuman Kak Cika doang yang paling benar. Terus udah, kita dikasih minum sama Kak Cika. Terus kita kayak, kita beli minum air putih. Dia tuh bener-bener yang nenangin banget kan. Gue bilang, Kak Cika haus, Kak Cika. Terus dia bilang, yaudah kita beli air putih dulu, nanti kalau misalnya masih kurang, nanti kita beli minuman manis ya gitu. Yang penting kita minum dulu. Terus yaudah akhirnya, oh yaudah kita beli minuman aja, gak usah beli minuman manis lagi gitu kan. Udah tuh kita duduk, bla bla bla, kita duduk. Kita ketemu sama satu orang, abang-abang. Kita bener-bener kan kita ekstrovert banget ya. Nah terus kita tuh ada abang-abang, kita lagi videoin. Terus abang-abangnya bilang gini, join dong, dia ngomong gitu. Terus kita kayak gitu-gitu. Terus aku sengak abang kayak bercandain gitu, mas ini Ashel JKT48 tau gak mas gitu. Terus saya bilang kayak gini, ah beneran nih Ashel JKT48? Iya ini Ashel JKT48. Tapi kita gak bilang kalau misalnya kita JKT48, kita cuma bilang Ashel JKT48 doang. Terus, bentar saya cari lu. Kan kita panik ya pas dia cari. Terus enggak mas, enggak itu cuman cosplay doang gitu. Terus masnya bilang, serius enggak nih pada JKT48? Soalnya mukanya Jepang-Jepang banget. Dia ngomong kayak gitu, enggak lah mas, kita prank ini buat konten doang. Jesse udah panik tuh, gue yakin banget Jesse panik. Dia ngomong, enggak mas ini cuman konten prank doang. Dia bilang kayak gitu.
abisnya dia bilang, oh konten doang, oh kirain beneran soalnya mukanya Jepang banget. Terus aku bilang, iya mas, enggak kok ini prank doang nih buat video. Terus udah dong, akhirnya kita mas-masnya pergi juga kan. Akhirnya kita pergi karena kita panik ya, kita gak nyangka kalau misalnya masnya tuh se-extrovert itu. Kita pikirnya tuh kayak masnya gak bakal percaya gitu, ternyata masnya se-extrovert itu. Dan sampai kayaknya pas kita bikin video dia tetap ngecek, soalnya dia pas ngecek handphone itu dia sambil ngeliat muka kita kayak ini mirip gak ya, ini tuh beneran gak ya gitu. Udah tuh, udah kayak gitu akhirnya kita memutuskan untuk ya udah kita masuk aja, masuk ke venue-nya. Kita masuk, kita duduk di tempat duduk kita. Terus si Jessie, jadi urutan duduknya tuh Jessie, aku, Kak Cika, baru Ashel, ya kan. Udah kayak gitu. Terus Jessie ini anaknya apa ya, pemalu gitu kali ya, dia pemalu. Jadi urutan duduknya gini, jadi kan ada 6 bangku nih misalnya. Di sini kosong. Terus di sini ada mbak-mbak cewek sendiri. Terus di sini Jessie, aku, baru Kak Cika, terus baru sebelahnya lagi Ashel. Nah, abis itu di sini ini kan kosong nih. Di sini tuh ada mbak-mbak kayak yang ya paling umur 20-an gitu lah, masih muda. Terus dia bilang, lah sumpah gue gak kenal sama yang sebelah. Terus gue bilang, ya gue juga gak kenal Jess gitu kan. Terus dia malu, terus aku tahu banget dia malu. Terus aku bilang kayak gini, yaudah yuk tekeran aja sama gue. Terus dia bilang, lu seriusan mau tekeran sama gue? Ya gue tekeran aja. Aku tahu banget dia malu kan. Akhirnya aku tekeran sama Jessie karena dia malu. Terus dia bilang, lah lu kenapa mau tuker sama gue? Terus dia bilang, lu lagi flu kan Jess, lu malu kan pasti serat-serat di depan mbak-mbak itu. Udah gapapa, di sebelah gue aja. Gue sepeka itu sama Jessie. Dan dia masih mempermalukan gue dengan manggil koko-koko, suruh ngajak bareng. Akhirnya udahlah, sekitar konsernya mulai, bla 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 bla. Kita tuh dari sekitar 2 minggu lalu kita udah bilang sama Kak Cika. Jadi Kak Cika ini emang bukan nggak suka tapi emang nggak tahu sih, cuman ya kurang dengerin Rex Orange ada aja. Tapi dari sebulan sebelumnya kita tuh udah kirimin, Kak ini ya playlistnya, nanti lu dengerin aja gitu. Tapi kan Rex Orange kan lagunya banyak yang terkenal kan, dan banyak juga yang mungkin dia tahu, tapi kan nggak semuanya kan. Cuman kita maunya tuh dia tahu semuanya supaya kita tuh bayar mahal-mahal nih nggak rugi gitu. Terus sumpah Kak Cika tuh bener-bener yang kayak dia nonton tuh demi nemenin kita doang. Kayak kita teriak-teriak, Kak Cika diem aja nonton. Dia banyak videoin, dia videoin kita. Dia tuh real yang kayak mama-mama yang lagi nemenin anak-anaknya buat nonton konser gitu loh. Sumpah dia videoin kita, terus udah kayak gitu kan. Ada satu lagu yang kayak si Ashel tuh pengen teriak-teriak gitu kan. Terus Kak Cika, sumpah Kak Cika ngomong kayak gini, Shell sini aja biar deket gua sama deket Jessie. Cel sini aja pindah, gue aja yang di pojok. Terus kita kayak, Kak Cika lovely banget, dia sangat peka banget. Akhirnya kita nyanyi-nyanyi itu kan bertiga. Tapi waktu lagu kayak lagu Amazing, The Shade, Happiness gitu-gitu kan, lagu yang emang lagu-lagu TikTok yang emang terkenal gitu, kita nyanyi-nyanyi bareng dia gitu. Terus udah kayak gitu kita nyanyi-nyanyi bla 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 bla. Udah tuh sampai konsernya udah mau di ujung acara nih, si Rexnya bilang, si Bang Alexnya bilang kayak gini, ini lagu terakhir ya, dia bilang kayak gitu, ini lagu terakhir ya, makasih ya udah datang bla 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 bla. Terus dia sama bandnya sama krunya dia masuk ke dalam panggung. Tapi yang bikin anehnya itu adalah lampunya biru. Terus Ashel ngomong kayak gini, Bang gak usah ngeprank, kita juga orang panggung, kita tahu kali gitu. Si Ashel ngomong kayak gitu, orang-orang udah banyak banget yang pulang, udah banyak banget yang keluar venue gitu-gitu. Bener aja lampunya warna biru soalnya. Terus dia tuh belum bau gitu loh, dia belum, kalau misalnya di jaket tuh belum senok lah ya Bang. Terus kita bilang, Bang jangan ngeprank lah, kita orang panggung juga nih Bang gitu kan. Terus akhirnya bener aja si Bang Alex, ya si Bang Alex datang lagi. Dia tuh ada Ankoru dulu, tapi
encore-nya itu mereka ngomongnya kalau di kita kan encore kan, kalau mereka tuh we want more gitu. Akhirnya kita teriak, terus kata Asya, eh encore-in biar ada satu lagu lagi. Kalau nggak di encore-in dia mana tahu kalau misalnya kita mau lagi. Udah kita akhirnya teriak lagi, we want more, we want more. Gitu-gitu kan teriak. Eh bener aja dia keluar lagi, terus kan tuh kan bener orang lampunya biru. Kan kayak kalau misalnya lagi apa sih namanya? Lagi encore kan juga lampunya biru kan. Terus kayak udah tuh lagu terakhir tuh lagu Pluto Projector kan. Kayak siapa sih yang enggak tahu lagu Pluto Projector? Lagu tersedih sedunia maya ya kan. Terus udahlah, terus kita kayak sad girl sad, nah cegil dan banyak banget di situ kan yang nangis gitu. Terus kayak udah deh kita nonton, udah selesai nonton, kita keluar. Seru banget lah pokoknya konsernya. Terus Bang Alex langsung cerita ke Nadia Omara. Terus udahlah selesai kayak gitu, kita keluar. Terus aku bilang, guys, di Maps 35 menit guys, ayo guys cepetan guys. Ini kalau misalnya kita keluar sekarang, tadi kita tuh mau makan dulu di situ, cuman guys ayo guys cepetan keluar. Mumpung masih 35 menit, jadi kita tuh pulangnya tuh makan di Senayan Trade Center. Ayo guys cepet. Terus akhirnya kita lari-lari. Terus aku tuh nggak tahu mobil aku ada di mana. Di situ aku kayak sumpah mobil gue di mana ya, Jess parkirnya. Terus bilang udah kelewat lagi kali lah. Terus aku bilang dong nggak mungkin lah kelewat, kita kan pasti ngelewatin ini. Ternyata kita tuh salah barisan gitu loh, kita malah di barisan depan, harusnya kita tuh di barisan kedua. Terus aku gini-giniin kan pakai remote, mana nih mobil gue, aku nggak ada gitu. Ternyata mobil aku ada di barisan belakangnya, akhirnya ketemu. Terus udah tuh langsung kita pulang. Pas keluar macet, keluarnya macet. Terus tapi pas udah keluar situ udah nggak apa, pas ke FX-nya udah nggak terlalu macet. Akhirnya kita cerita, terus udah sampai di tempat makan. Terus si Jessie udah kebelet banget mau buang air kecil. Terus kayak lah ayolah, ternyata tuh di STC sekarang tutup, parkirannya tuh udah ditutup, yang biasanya buat nongkrong anak-anak mobil tuh, tau gak sih yang di STC itu udah ditutup ternyata. Akhirnya aku harus muter lagi dua kali. Dia bilang, pak, bapaknya bilang parkirnya di bawah aja. Terus akhirnya Jessie turun di tengah-tengah. Lah, gue udah kebelet banget. Akhirnya dia, tapi kalian jangan lama-lama ya. Akhirnya dia turun, dia masuk duluan. Dia akhirnya ke ini duluan, ke toilet duluan. Terus udah parkir. Pas mau parkir, anehnya itu kan parkiran di bawah kan sepi banget kan. Aku parkir di, ternyata bukan di tempat parkiran, tapi di tempat orang jalan masuk gitu loh. Aku parkirnya di jalanan. Asya bilang, lah kayaknya ini bukan jalan deh, soalnya gak ada pembatas kuningnya gitu. So, emang iya ya Shell, tapi emang soalnya sesepi itu kan, jadi aku gak tahu mana jalan, mana tempat parkir beneran. Akhirnya kayak, yaudahlah parkir masuk aja. Akhirnya kita masuk, parkir masuk. Udah tuh, udah selesai. Selesai kayak gitu kan, udah kita udah lapar banget, kita jalan, kita makan, udah makan, bla bla bla. Terus ternyata banyak juga yang dari acara eksis ke situ kan, karena deket kan. Udah kita makan, kita udah gak peduli deh ada apaan juga, karena kita udah selapar itu kan. Terus kita makan, udah deh pulang. Terus Jessie udah dijemput, Asyel udah pulang, dia naik ojek online. Terus aku bareng Kak Cika. Terus Kak Cika dijemputnya deket rumah aku. Udah deh pulang. Udah deh kita nyampe rumah, aku sekitar jam 1-an. Terus baru tidur tuh sekitar jam 2-an gitu lah. Selesai deh ceritanya. Dan itu menurut aku hari terseru, karena itu adalah konser pertama aku selama 18 tahun. Aku tuh gak pernah nonton konser yang kayak ini penonton, ini penyanyinya nih. Dulu waktu Cigarette After itu yang CAS, aku tuh baru suka pas orang-orang kontennya lewat di FYP aku. Terus aku baru suka, jadi aku kayak ya nyesel banget baru tahu setelah konser. Terus ada Rex Orange, terus aku langsung kayak yaudah. Dan untungnya kita duduk, karena kita tuh takut ke ada mosing lah di bawah atau apa kayak gitu. Udah deh selesai, akhirnya tamat tuh. Segitu aja guys ceritanya. Dan menurut aku itu terseru banget, soalnya
kayak kita tuh nggak pernah jalan-jalan yang kayak berangkatnya tuh bareng, pulangnya juga bareng-bareng. Kita tuh pernah waktu itu pergi sekali, itu waktu berenang, waktu itu berenang di PIM, dan itu juga berangkatnya sendiri-sendiri kan. Udah deh, emang banyak banget kayak hal-hal aneh gitu, kayak ngajak kenal orang lah, terus suruh orang mau ngajak bareng lah, sedangkan jalan kaki aja lebih cepet daripada naik mobil. Gue sih juga maunya jalan kaki aja biar lebih cepet. Terus apalagi ya, udah sih kayak gitu. Oh ini cerita, ini cerita dari afternya ya, cerita dari afternya, cerita afternya. Jadi Kak Cika tuh isi kartu e-tol aku 100.000, ya kan. Sebelumnya aku udah isi kartu e-tol aku 100.000, jadi harusnya di e-tol itu ada 200.000 kan seharusnya. Nah abis itu ini ada dua cerita janggal gitu loh guys. Udah kayak gitu, pas pulang, pas aku tap di tol terakhir, itu saldonya 47.000. Terus aku mikir kan, Jaktim Jaksel ke Jakut gak mungkin kak sampai 150.000, apalagi dari apa, dari Ancol ke STC kita tuh nggak lewat tol karena di mapsnya nggak lewat tol. Kita bingung sampai sekarang saldonya masih 47.000. Jadi kita nggak mungkin nggak sih tol semahal 150.000, ya nggak sih. Kalau 150.000 mah gue mendingan naik taksi online aja. Terus kita kayak nggak tahu itu kemana. Itu pertama, itu cerita janggal yang pertama. Cerita janggal yang kedua, Kak Cika kan top up 200.000 ke aplikasi itu ya, aplikasi nggak tau. Ini tolong ya buat kalian yang nonton Rex Orange juga, ini kalau misalnya mau dimasukin TikTok, masukin deh. Gue juga pengen tanya orang-orang tuh kayak gini juga nggak, soalnya saldo Kak Cika tuh nol, habis saldonya langsung nol. Padahal harusnya kan kita kan beli air mineral 4, satunya 15.000 dikali 4 60.000, iya kan. Terus 60.000 harusnya kalau misal duitnya 200.000 dikurang 60.000, uangnya Kak Cika masih ada 140.000. Bener apa enggak? Bener kan? Tapi di saldonya Kak Cika itu nol. Jadi kayak, nah, enggak tahu kenapa saldonya Kak Cika jadi nol. Kita juga bingung. Jadi buat kalian yang sama juga, tolong bantuin apa saldonya nyangkut di mana atau gimana. Kita tuh juga bingung kenapa kok bisa kayak gitu. Berarti harga air mineralnya 150.000. Aneh gitu. Segini loh air mineralnya. Tapi maksudnya kalaupun harga air mineralnya segini 50.000, ya udah, tapi emang tulisannya 50.000, jangan kayak tulisannya 15.000 terus tiba-tiba uang Kak Cika enggak ada semua. Nah, itu. Itu kan kita juga, maksudnya pas selesai konser kan kita split bill kan. Terus Kak Cika bilang, iya kok gak ada ya gini. Ya kita tetap ganti sesuai dengan yang duit Kak Cika habisnya berapa. Cuman kayak kemana nih? Jangan-jangan Kak Cika di scam nih. Soalnya anehnya tuh maksudnya bilang kayak gini, gak kurang 100.000, mau beli 4 kan. Dia ngomong kayak gitu. Terus kita juga gak tau. Ya udah, kalaupun itu masnya nipu, tolong banget mas jangan nipu deh. Itu nanti duitnya gak jadi daging loh, full jadi pup loh. Pajaknya 100%. Iya, lah iya. Pajaknya lebih-lebih dari ini. Iya, makanya buat kalian yang kemarin nonton juga, kalian kalau misalnya merasakan juga, kalian dan kalian beli air mineral juga tuh, beli apa segala sesuatu, ya kalian tolong ya bantuin. Walaupun itu 140.000, tapi nyari 140.000 juga susah sih menurut gue. Dan 140.000 tuh bisa buat makan 2 kali di mall. Ya kan, ada main sih itu. Gue yakin juga ada main, betul. Pagi sekarang lah. Oh, jadi gak perginya, sumpah guys, gak tahu. Ya udah, harusnya jadi sih ya. Oke, kalau buat e-tol juga nggak ngerti, soalnya si Kak Cikanya saldonya juga berkurang. Waktu itu udah di tap juga. Ya udahlah guys, apa yang sudah terjadi terjadilah.
Tapi setidaknya ya nggak tahu deh, nggak tahu deh pokoknya. It's not the same anymore. Yah, rambutnya jadi jelek nih gara-gara pakai itu. Tapi nggak apa-apa. Nanti kan aku mau pakai, kok jelek ya sayangnya. Nanti kan aku mau pakai apa? Topi. Oke, guys, teman-teman. Aku sekarang mau tanya teman aku, dari mana lu, Matt? Kok enggak datang-datang? Oke, guys. Aku kayaknya mau udahan showroom. Karena aku udah showroom dari jam 4 ternyata. Wow. Wow. Lebih dari janjian, iya udah deh gak apa-apa. Mau pulang malam juga sebenarnya aku udah boleh-boleh aja sih. Jadi kayak hehehe. Kenapa ya ini kok dia kayak gini? Bergelombang gitu. Bentar, dicatok. Oke, guys, thank you banget yang udah nonton. Buat kalian yang kehabisan video call aku, nanti aku coba buat minta sesi tambahan video call ya, sebisa mungkin nanti aku coba tanya. Oke? Kalian pokoknya jangan lupa video call sama aku ya, harus. Oke, guys. Oke, guys. Oke. Aku mau nanya dulu dia udah di mana ya? Yach, teman-teman Yach, sorry banget tadi juga nggak bisa apa namanya showroom bareng Lia, soalnya emang kayak gitu guys, emang repot dan kayaknya showroomnya Lia belum diupdate soalnya dia tuh bar collaborationnya tuh belum ada gitu. Oke, okay? Aku mau baca ada Kak Podeng, terima kasih Kak Podeng, ada Kak Nigel, ada Kak Fadilah gak dapet video call, sabar ya Kak Fadilah, bentar. Ada Kak Machiatoku, thank you. Ada Kak Zatmika, halo, thank you. Eh, kebalik ya? Ada Kak Alvan, thank you Kak Alvan. Ada Kak Set Girl, thank you Kak Set Girl. Ada Kak Ramiru, thank you. Ada Kak Justin, pengen video call sama Ola. Justin, kamu gak dapet Justin? Thank you ya, kemarin kamu kasih gift ke aku. Kalau belum mata aku tipis gitu. Terus ada Kak Gani Blow, thank you Kak Gani Blow. Ada Kak Alfian Fatoni yang udah gak kangen Ola. Oke, okay. Kalau misalnya Ola gak kangen gue oke okay aja. Awas ya nanti kalau nonton video call. Ada Kak Bambang Fante, Kak Bambang dapet video call gak Kak Bambang? Kak Bambang, dapet apa enggak? Dan yang pertama ada Karian, thank you Karian. Karian juga dapet video call gak? Tapi kalau Karian mah kayaknya Bang Jago ya, kayaknya harus kayak udah pasti dapet gitu ya. Ya. Oke, nanti aku akan coba tanya kira-kira ada sesi penambahan video call atau enggak. Semoga ada ya. Oke, guys. Thank you. Nanti kita ketemu lagi ya. Jangan lupa kalian kalau misalnya mau upload video di TikTok, jangan lupa tag aku ya, tag aku. Oke, okay, bye-bye.